A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam rancangan Mari Bertarannum. Seperti biasa, bersama adik-adik kita alunkan Dinulana. Bersedia, Saqif? Tegakkan badan. Kita mulakan Dinulana. Dinulana والحق لنا والعدل لنا والكل لنا فتح الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا فتح الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أتتنا الروح له سكنا أتتنا الروح له سكنا أتتنا الروح له سكنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لأمتنا شعار المجد لأمتنا دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الحمد لله. Kita terus masuk ke segmen yang pertama. Seperti biasa, info Tarannum. Kali ini mengenai peranan Tarannum yang ketiga. Kalau yang semalam kita dah episod yang lepas, yang pertama, kedua, kali ini yang ketiga, iaitu untuk menambah kekhusyukan dan keinsafan. Insaf. Firman Allah yang bermaksud mereka segera menundukkan muka sambil menangis, sedangkan Al-Quran itu boleh menambahkan kekhusyukan dan keinsafan. Okay, bagaimana Al-Quran itu kita menunjukkan bahawa menangis? Macam mana? Sambil menangis, kita menundukkan muka bila baca Quran khusyuk, kita menangis. Seperti mana hadis Rasulullah mengatakan, sekiranya kita tidak menangis, maka buat buat olok-olok ataupun buat menangis dengan suara kita ataupun dengan lagu tarannum. Seperti mana yang Ustaz baca tadi ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sembahyang, yang mana sembahyang mereka itu adalah mereka dalam keadaan yang lalai, sahun leka. Sembahyang. Tapi bila baca ayat Quran, bila baca Alhamdulillah, tak tahu apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu nafas. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dengan sendirinya tidak sampai maksud untuk khusyuk dan juga insaf. Jadi ayat وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Kemudian yang keempat, peranan yang keempat apa dia? Untuk mendapat rahmat. Firman Allah yang bermaksud bila-bila sahaja Al-Quran dibaca, maka hendaklah diam. Kena diam untuk memerhati bacaannya, sama ada perhati dari segi
maksud ayat, perhati dari segi tajwid, perhati dari segi lengguknya. Semoga kamu dirahmati Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi bila dibaca Al-Quran adalah kata diam, kita perhatikan apa isi kandungan Al-Quran. Kadang-kadang kita bila orang melagu Al-Quran, wahuzi Allah, tapi kita tak tahu apa-apa. Allah kenapa? Sebab suara dia bagus. Isi kandungan? Tak tahu. Wala yatamannahu. Allah. Naik syuk. Syuk sebab apa? Suara dia sedap. Suara je sedap. Isi kandungan? Tak tahu. Bermakna masih lagi belum capai kepada tahap yang kita bincang itu, tahap ketartilan. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertaranum. Ya Rabb. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam rancangan Mari Bertaranum. Kali ini kita ke aktiviti iaitu bermain dengan tali suara, iaitu latihan vokal. Jadi lihat pada skrin, iaitu arahannya, alunkan suara anda mengikut rentak dan nada secara salalim nuzul dengan alunan graf yang disediakan. Pada episod yang lepas, kita telah mengalunkan secara perlahan. Dengar Ustaz Buat, kita menggunakan suara yang keempat dulu. Pertama. Kemudian yang ketiga. Yang keempat. Cuba latih bila kita alunkan. Walaupun alunan sedih, kita masih lagi muka ceria sikit. Boleh? Okey, sekali lagi. Satu, dua, mula. Terus. Step yang kedua, kita menggunakan suara cergas. Alunan sama tapi bermain dengan angin. Macam bas, beri angin, ada beri angin eh. Laju kan peni alunan. Satu, dua, mula. Okay, sudah bagus, cuma angin. Tolak. Kalau kita alun saja, itu tak tidak bertenaga. Mula satu dua. Satu, dua.
Okay, terus. Suara kita telah panas. Lepas ni kita akan masuk ke segmen yang ketiga, iaitu persembahan surah Al-Ikhlas. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertarannum. Ya Rab. Kita masih lagi dalam rancangan Mari Bertarannum. Kita ke segmen yang ketiga, iaitu persembahan daripada adik-adik Tarannum Bayati surah Al-Ikhlas. Sudah bersedia? Sudah bersedia? Sudah. Macam takut je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baik beratur, bagus. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد 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 bersahaja.
ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ada makin sumbang ni okey minta Daniel mula أعوذ بالله بياتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم terus bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kat pertama. Qul huwallahu ahad. Sambung. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Sambung. Sambung bismillah balik Bismillahirrahmanirrahim Okey terus qul Qul wallahu ahad nak sambung kena ada du nillah berhenti je lah Qul huwallahu ahad. Bagi sudah sambung lah, biar dia payah sikit. Okey, cuba. Qul huwallahu ahad. Sambung. Allahus samad. Sambung. Daniel. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Okay. Sambung Husaini, baik Husaini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okay, sambung. Turun walam yakun lahu kufuwan ahad itu dah tak masuk nak pergi kepada ras dia bayati dia boleh masuk usai ini nak pergi ke ras pun boleh okey jadi bila kita main tali suara macam tu kita bebas kita tak terikat dengan harakat bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Patutnya yang kedua Allahus samad lam yalid wa lam yulad yang ketiga wa lam yakul lahu kufuwan ahad agak macam tu tapi bila kita berlatih membaca dengan tanpa mengikut harakat kita akan rasa bacaan kita lebih datang apa dia khusyuk
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Mana kita baca dengan penuh perasaan tanpa mengikut harakat. Jadi lepas ni adik-adik berlatih di rumah untuk tarannum nahwan surah Al-Ikhlas untuk episod akan datang. Jadi lepas ni boleh baca mengikut harakat, mula-mula ikut harakat, kemudian kita kena biasakan diri kita baca mengikut zub masing-masing. Jadi insya-Allah pada episod yang akan datang kita akan ke pelajaran ataupun latihan yang baru, iaitu kita membaca bertajwid pada huruf-huruf qotok ataupun dipanggil juga mad lazim harfi. Boleh? Insya-Allah kita jumpa lagi dalam rancangan Mari Bertarannum. Ya Rabb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.